Himpunan Dai Muda Indonesia menghimpun potensi pelosok negeri, merajut jaringan lintas generasi, menyiapkan bekal kapasitas diri. Himpunan Dai Muda Indonesia, sinergi dan dakwah di penjuru negeri, kembangkan sarana dakwah kiwari untuk penuhi kebutuhan umat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Irfan Abdul Aziz selaku Ketua Koordinator Nasional Mu'alaf Center Himpunan Dai Muda Indonesia. Hari ini berada di Kecamatan Mentebah untuk menyalurkan amanah dari para pengkurban yang diperuntukkan untuk para mu'alaf. Saya sedang berada di KUA Mentebah bersama Kepala KUA-nya Bapak Mudji. Beliau insya Allah akan menyalurkan amanah dari para pengkurban kepada para mu'alaf yang ada di kecamatan ini. Insya Allah menjadi suatu keberkahan, dan kita berharap mudah-mudahan ini menjadi suatu penguat persaudaraan sesama muslim, dan mereka yang telah memeluk agama Islam bisa semakin kuat iman dan ketakwaannya. Alhamdulillah pada tahun ini, ya sebagaimana beberapa tahun sebelumnya, Mu'alaf Center Himpunan Dai Muda Indonesia menyalurkan kurban untuk mu'alaf di Papua, di Papua Barat, NTT, dan tahun ini insya Allah mulai kita juga menyalurkan di Kalimantan Barat. Pada kesempatan tahun ini untuk Kalimantan Barat, kita bekerjasama dengan Yayasan Media Insan, dan tadi pagi sudah dilakukan pemotongan, dan insya Allah hari ini selesai pendistribusian ke beberapa titik pedesaan, di mana di situ kita mengenal adanya mu'alaf. Bersatu padu mencerdaskan bangsa.